lewat, tampuk bunga, bunga ros yang besar. Yang hari itu bunga ros kecil. Nah sekarang buat bunga ros besar. Okay, saya gunakan jarum yang ada handle 1.5 mm, sama juga gunting. Okay, benang pakai berwarna hijau ni supaya boleh nampak. Ini kita buat magic ring. Jadi ikut cara saya magic ring ni. Okay. Kita buat magic ring. Okay, naik satu tali air. Lepas tu kita buat single crochet. Buat 7 single crochet. 1, ini kedua, ketiga, keempat, okay, kelima, keenam, ketujuh. Okay, kita tarik, kecilkan. Lepas tu slip stitch dekat single crochet yang pertama. Okay, single crochet yang pertama. Okay, kita stitch. Kemudian naik satu tali air. Kita buat V single crochet. Nah, masuk yang lubang sama, buat single crochet. Kemudian lubang seterusnya, 2 single crochet dalam satu lubang. Okay, lubang seterusnya 2 single crochet dalam satu lubang. Nampak tak? Okay, ulang lagi. Lubang seterusnya 2 juga single crochet. Lubang seterusnya juga 2 lagi single crochet. Okay, lubang seterusnya 2 lagi single crochet. Okay, sama juga 2 lagi single crochet. Habis dah. Kemudian kita slip stitch dekat tali air yang kita naikkan tadi. Slip stitch dekat ni. Okay, kita buat slip stitch. Kemudian kita naikkan satu tali air. Okay, barisan ni kita buat setiap lubang tu semua single crochet. Single crochet. Okay, semua single crochet. Okay, single crochet. Setiap lubang kita buat single crochet. Sampai lubang terakhir tu, macam biasa dekat tali air yang kita naikkan tu, kita buat slip stitch. Okay, lubang yang baris yang ni pun juga sama, kita buat single crochet setiap baris. Sama juga buat je single crochet setiap lubang tu. Single crochet. Okay, setiap lubang single crochet. Okay, lubang terakhir. Kemudian kita buat slip stitch dekat tali air yang pertama tadi kita naikkan. Okay, lagi juga buat barisan ketiga ni juga, kita buat sama juga single crochet setiap lubang. Single crochet setiap lubang. Okay, single crochet. Okay, single crochet. Lubang terakhir macam biasa kita buat single crochet slip stitch dekat tali air yang kita naikkan tadi. Okey, siap dah tampuk tu. Kemudian kita nak buat cabang ni pula. Ada 3 baris kan, kita buat single crochet setiap lubang dia. Single crochet kita ada buat 3 baris. Kemudian kita naikkan lagi 3 tali air. Kemudian dalam lubang yang sama tu kita buat double crochet.
double crochet lubang yang tali air kita buat tu, buat double crochet. Kemudian lubang seterusnya satu double crochet. Okey, lubang yang ketiga pula kita buat dua double crochet dalam lubang tu, dalam satu lubang tu. Okey, dua double crochet. Okey. Kemudian kita naikkan tali air, tiga tali air. Okey, kita pusing. Kita masukkan juga double crochet dekat lubang tali air kita buat tu. Nampak tak? Ah, masukkan double crochet, satu double crochet. Okay. Kemudian lubang seterusnya masukkan double crochet juga, satu double crochet. Dan lubang seterusnya satu double crochet. Dan lubang seterusnya satu double crochet. Maksudnya tiga dah double crochet sehingga double crochet lubang. Lubang seterusnya ni kita buat dua double crochet dalam satu lubang. Okey. Nampak tak? Okey. Okey, dah siap dah. Nampak ada tiga ni, V ini, tiga double crochet, ini V pula. Okey. Okey, kemudian kita naik lagi dua tali air. Sekarang kita nak kecilkan. Nak bahagian hujung apa kelopak tu. Masuk dekat lubang yang kedua. Okey. Buat double crochet. Kemudian double crochet satu, double crochet dua. Kita buat tiga double crochet setiap lubang tu. Double crochet tiga. Okey, ketiga. Kemudian kita kecilkan, masuk lubang ni. Okey. Kemudian kita kecilkan lagi. Cara kecilkan macam ni. Okey, lubang yang tak akhir tu. Okey. Yang kita tarik semua. Okey, kita dah kecilkan. Kemudian naik lagi dua tali air. Okey, pusing. Lubang yang seterusnya tu, lubang yang kedua ni, ini lubang pertama kan? Ini lubang kedua. Kita masuk ke sini. Kita nak kecilkan dia. Okey. Lepas tu kita buat satu double crochet. Okey, kemudian kita kecilkan dia lagi. Kita kecilkan dia. Okey, kita kecilkan dia. Okey, ambil semua. Okey, naik lagi dua tali air. Kemudian kita buat kecilkan tiga lubang tu. Kita ada tiga lubang tinggal. Lepas tu kita kecilkan. Ambil ni lubang satu. Okey, lubang kedua ni. Okey, maksudnya sudah ada tiga stitch kat situ. Okey, ada tiga. Kemudian kita tarik semua. Lepas tu kita buat tali air. Satu, dua, tiga. Okey, siap lah. Satu apa, helai kopak tu, tampuk tu. Okey, tarik. Nanti kita tarik ni kecil supaya dia tak terlepas daripada ikatan, daripada kaitan tu. Okey, lepas tu yang kedua pula kita masuk lubang yang ni. Okey, lubang seterusnya tu, nampak tak? Buat cara yang sama. Kita naik tali air 3, 2, 3. Kemudian buat double crochet dekat lubang yang tu tadi, yang lubang yang sama. Double crochet, lubang yang sama. Kemudian lubang seterusnya double crochet. Kemudian lubang seterusnya 2 double crochet dalam satu lubang. Okey, 2. Okey. Kemudian kita naik juga tali air lagi. Naik lagi tali air. Pusing. Ini lubang ni kita buat double crochet. Kemudian lubang seterusnya kita buat satu double crochet. Seterusnya satu lagi double crochet. Dan seterusnya satu lagi double crochet. Lubang tak akhir tu kita buat dua double crochet dalam satu lubang. Okay, buat dua double crochet. Okey, nampak tak? Okey, dua double crochet. Kemudian kita nak kecilkan pula, naik dua lagi tali air, naik. Okey, kita nak kecilkan lubang seterusnya, masuk double crochet. Lepas tu kita buat satu double crochet dan setiap lubang tu.
ada 3 jumlah dia, semua dia 3 double crochet. Okey, yang ketiga, kemudian 2 lubang terakhir tu kita buat kecilkan. Kita buat cara kecilkan. Okey. Yang kita naik juga, nak kecilkan dia, kita tambah 2 tali air juga. Lepas tu kita kecilkan masuk lubang seterusnya, double crochet. Ok, ini tinggal 1 double crochet. Kemudian lubang seterusnya kita kecilkan. Naik lagi 2 tali air. Ini baris terakhir, kita buat kecilkan. Okey, kita ada 3 saja stitch kat situ. Okey, kecilkan. Kemudian kita buat tali air. 1, 2, 3. Okey, siap dah. Gunting, lepas tu kita tarik dia supaya dia ketat, biar tak terlepas benang tu. Dah ada 2 dah. Okey, kita nak buat ke 5 apa kelopak tu, nama helai tampuk tu. Okey, yang tengok dah dapat 4 dah. Sekarang saya nak tunjuk yang kelima pula, sebab lubang tinggal 2, lubang stitch tu tinggal 2. Maka kita ambil yang lubang sebelah ni. Okey, ambil yang lubang sebelah ni, kita masuk ke situ. Kita buat tali air. 3 tali air macam biasa. Lepas tu 2 lubang terakhir tinggal tu, kita buat 2 double crochet dalam setiap lubang. Jumlah dia semua batang tu ada 5. Okey, 2 double crochet, kemudian lubang seterusnya 2 juga double crochet. Okey, ikut cara step yang pertama dan kedua tadi, kita cara kita buat apa helaian tampuk itu. Okey, ikut je, sama je cara. Kita buat. Okey, saya lanjutkan video. Cari dia sama aja, cara sama dengan cara yang pertama kedua tadi. Okey, siap dah. Setiap dah setiap 5 tampuk oleh yang tampuk tu. Okey, kemudian hujung lebihan benang ni kita gunting lah. Gunting bagi dia pendek, gunting bagi dia pendek, kemaskan dia. Okey, kemas. Okey, siap dah. Tampuk bunga ros yang besar. Okey, hari tu saya buat bunga ros yang kecil. Yang ni pula saya buat bunga ros yang besar. Okey, dah rapat lah. Tak ada lubang-lubang, kemas. Kemudian cara nak masukkan dia dekat bunga ros pula. Masuk tampuk ni ke dalam bunga ros. Okey, kita dah buat bunga ros yang besar tu. Okey, saya pakai dawai. Okey, saya bagi pendek supaya nampak kan. Kita masukkan dekat bahagian yang lubang magic ring tu. Tali yang magic ring kita buat tu, kita keluarkan. Kemudian kita masukkan, kita test dulu yang tali tu. Kita tarik dia bagi dia kecil, biar dia rapat dekat dawai tu. Okey, kita gam. Kemudian kita nak lekat dia. Kita gam tepi ni dengan apa? Hot gam tu, gam yang panas tu. Okey. Okey. Kita masukkan hati-hati sebab gam tu panas. Okey, kita masukkan. Macam biasa, macam buat
kita lekat kelopak bunga rose tu. Okey, kemudian kita agam sini. Okey, bagi dia cantik cara. Okey. Agikan. Okey. Kita kembali. Kemaskan, kemaskan, tarik. Tinggal. Kita yang sebut tekan, dekat, tahan, bagi dia tak apa terlepas. Dia gam tu melekat, betul-betul melekat dekat apa bunga ros ni. Okey, sila. Kemaskan. Okey. Itulah cara nak apa buat tampuk bunga ros tu supaya dia dia sesuai dengan bunga ros yang besar tu. Okay, bunga ros kuncup pun boleh juga kalau nak pakai tampuk bunga ni. Okay, yang hujung ni lebihan tali ni kita belik je macam biasa kita belikkan gam, boleh letak bunga, letak daun. Okay, siap guys, mau jumpa. Bye, jumpa lagi.